Terpercaya. Kembali bersama Mas Jen dan Mas No yang membersamai pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi jembatan untuk para pencari rumah dan penjual rumah. Kita ada di Pesona Depok Estate, bro. Depan ITC Depok. Samping Ramayana. Samping Ramayana. Ciplas. Ciplas. Ya? Namanya Ciplas sekarang. Nah, ini dari gerbang masuk apa namanya perumahan, turun gang pertama kanan, masuk udah kanan. Nyampe. Nggak jauh. Pasti udah bertahun deh orang-orang Depok kalau Pesona Depok Estate, ya ini dia. Ini ngomong-ngomong nyambung ke Pesona Kayangan, bro, belakang. Ini Pesona-Pesona nyambung, ada Pesona Depok 2. Pesona Kayangan tuh seberang kali ya. Tapi kata Mas Niko, nyambung. Nyambung. Padahal diputus sama Jalan Juanda, kan? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Belum lah, masih jauh Juanda. Mas. Enggak jadi ya? Masuk aja. Ya. Bro, ini rumah yang gue denger lantainya pakai marmer. Pilarnya aja nih. Ada ini bro, ini garasi. Berarti kalau kayak gini di atas ada balkon. Iya. Ini udah pengembangan ya. Dulu kan rumah lama terus di renov, dipugar. Asli lah. Iyalah, bukan itu film-film acting, bukan busa. Bukan. Lu kalau didorong Hercules nggak roboh kan? Ah? Dorong Hercules nggak roboh kan? Mas Niko temenin dong. Ini sebentar luas tanah berapa? Luas tanahnya 100 SM 150. Oh, di SM 150 meter persegi. Realnya tapi 180. Yang 30 meter ke belakang, belakang. Oh, ke belakang. Nanti kita lihat. Ini ruang tamu. Luas lah. Itu sebenarnya garasi bukan sih? Iya, tadinya rencananya pengembangan mau buat dapur. Tapi pengembangannya awalnya garasi. Mohon maaf pemirsa, ini masih ini berantakan. Masih berantakan. Kita apa adanya ya. Ini tentunya garasi ya. Ya harusnya sih bisa dibikin garasi. Bisa. Tapi bisa. Mau rencana bikin dapur. Tapi nggak jadi. Ya, okay, jadi. Okay. Oh, ini bata merah. Bata merah ya. Bata merah. Tuh lihat bro. Tuh. Ini apa namanya? Marmernya kecil. Marmer. Ya? Yang penting marmer. 150. Ya, ini belum dipoles. Kalau marmer sudah nggak bisa. Komen lagi dah. Tinggal di. Ini plafonnya unik nih bro. Plafonnya ada 3 meter, bersih 280 sih 3 meter. Dari kayu ya plafonnya. Iyalah. Masih bagus. Iya. Ini apa dapur? Oh tadi dapur. Akses dari situ ya? Yeah. Dapur ini bro. Terus ke atas itu buat yang balkon doang apa? Itu ART. Bisa buat ke balkon atau dapur. Tapi bisa lewat sini juga nih. Ada dua akses ke bawah. Dari itu akses ART. Oh, akses kamar ART. ART. Cuma kamar itu kita diminta. Klasik banget ya. Masih kuat. Ke belakang dulu, abis itu ke atas ya? Iya, ke belakang dulu. Pandu dong, navigator. Nah. Oh, ini yang mau ke lantai duanya? Iya. Belakang dulu lah. Belakang dulu aja, Pak. Itu di lantai satu ada kamar mandi. Oh, gelap, bro. Emang ada lampu? Ini. Ada, bro. Oh. Pemirsa, ini muka gue masih kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Benar. Ini rumah sebenarnya luas. Ada kolam ikannya ya? Tapi udah nggak fungsi. Ada terasnya. Nggak fungsi. Ya Allah, pakai kamera gitu. Kamera gue juga udah bagus kali. Astagfirullah. Sombong. Ya deh. Kalau untuk kusen, semuanya nggak ada yang aluminium. Jadi, kayu semua. Tapi nggak ada lihat gua rayap nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Makanya pakai anti rayap kali. Iya. Klasik bro. Rumah. Ini kalau ditata ulang. Wih, apa bro kalau ditata ulang mah? Iya. Itu kamar. Sampai railingnya aja nggak pakai besi.
mandi dulu. Luas tanah 180 ya? Iya, luas bangunan 250. Luas bangunan 250. Bro, ini kamar nih, bro. Ini kamar. Bisa dibuka? Nggak bisa. Nggak bisa, kunci dah. Nggak bisa. Oke. Ke atas yuk. Tuh. Ini kalau di tata ulang. Rapi banget, bro. Iya, asli, mewah. Iya aja masih mewah, walaupun kondisinya agak berantakan. Tuh, sampai atas marmer. Sampai atas marmer. Ini di belakangnya, bro, ya? Tapi sudah tadi mau dicolok, Pak. Oh, ini living room. Nah, ini coba pendepan, nih. Bro, ini living room-nya juga gede banget. Ini nggak ada balkonnya, nggak ada. Serem banget. Tadinya mau di dak. Ini kamar ya? Kamar tuh ada anaknya Ko itu. Ada orang? Iya, kalau udah lama baru. Sebulan kali baru bersih. Ini living room gede banget. Luas. Living room luas banget ya. Terus, nah itu ada beberapa kerusakan sih di plafon. Perbaikan. Tapi alhamdulillah kita... Nah, yang lalu-lalu kita jual rumah sakit juga dalam apa adanya kondisinya laku. Buat tayang laku. Alhamdulillah beneran. Kita jual apa adanya. Yang penting lokasi, legalitas sih, sama lokasi. Legalitas sama lokasi. Gak apa-apa. Ini kemana nih? Ini kamar berarti satu ya di atas ya? Ini sini ada? Satu di kamar juga tapi buat lagi kamar. Oh ini? Ke depan. Oh ini yang ART bukan? Nah tadinya. Ruang ini? Gue jebol. Oh. Jadi satu. Oh iya, ini kamar juga nih bro. Kalau itu sih area basah, ada kamar mandi juga. Toren di atas. Nah toren di atas, ini udah nggak ada lagi kan? Kalau yang tangga putar tadi kemana? Ke sini. Ini. Oh. Laundry room ini. Berarti yang tangga putar tadi ke arah laundry room. Oke oke oke. Balkonnya depan. Nah ini, oh sebenarnya berarti akses ke balkon dari kamar utama yang ini ya? Yuk. Bro? Terus enggak, bro, coba, bro. Ini kamarnya luas banget ya. Eh. Hah? Apanya? Lantai ini? Balkonnya luas bener. Lah, bisa buat barbeque juga bener. Ini, mah. Eh. Oh, ini. Kalau ini... Kalau di luar railingnya boleh lah pakai besi. Kalau kayu ntar lapuk. Oh, ini bangunan lama kayak gini bro ya? Ya bangunan lama itu karena dari gentengnya. Ya. Ini ada bahas total ya. Yes. Asik. Mas Niko ini banjir gak sih? Enggak kan? Tapi kalau sini banjir berarti gimana yang di... Agak. Iyalah ini kan masih walaupun di bawah jalan Margonda itu kan Ciliwung masih di bawah ini juga kan. Ini bro kalau dipercantik lagi. Cakep. Cakep. Cakep, cakep. Renov dikit lah nih mah. Poles, rapi, cakep. Iya. Kalaupun mau rubah layout dikit, itu aja living roomnya udah gede kok. Beli MM-an? Enggak ada lah. Cuma tadi aja tuh. Kalau mau nambah, dap. Oh, nambah malah. Buat ini cukup kan jemur. Ini enggak tadi ada ruang jemur juga bisa kok tadi. Ya. Ya buka harganya berapa? Iya, gua. Duh, harga 275. 2,75. Bukanya 2,75. Kalau negonya di sini juga, silakan sendiri sama ownernya. Langsung main punya negonya ya. Mas Jen dan Mas No dan Master Niko ini cuma menginformasikan apa adanya. Oke? Okay? Hah? Asli bro, bukan tempelan. Iya ini yang asli. Ada setahun. Itu aja pemirsa ya. Makasih banyak. Singkat. Madat, ya mudah-mudahan berkenan.
kita menyampaikan apa adanya informasinya untuk legalitas aman ya. Kalau air pam apa bukan ini? Pam. Oh, udah pam ya, air pam. Ada pam, ada air tanah. Oh, tapi air tanahnya iya juga di sini. Oke. Okay. Kalau bangunan kita nggak usah ini lagi, ini bata merah. Iya, bata merah. Dua lantai, kamar banyak, luas-luas. Ada di Pesona Depok Estate. Masih banyak. Samping Ramayana. Ya, samping Ciplas. Ya. Depan ITC Depok. Mas Jen dan Mas No, pamit. Makasih. Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ente kagak